Pak roasternya? Tinggi berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Mo Channel. Jadi hari tanggal 28 Desember 2023 gue masih berada di desa Pelalangan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur. Di kesempatan kali ini gue bakal informasikan pada kalian semua mengenai aktivitas terkini dari pagi sampai dengan siang hari di Musola Al-Ikhlas. Jadi ada aktivitas apa yang bakal dilakukan oleh para tukang di hari ini? So, buat kalian yang baru banget nonton video, please support dulu channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Wassalam langsung aja guys, enjoy. Oke, ini adalah aktivitas para tukang di pagi hari ini, teman-teman bisa dilihat. Untuk yang kemarin papan-papannya ini sudah dilepaskan guys, alhamdulillah. Mantap. Dan untuk pasirnya sekarang menggunakan pasir yang Indra bang ya, sisa dari Indra bang ya, karena di sana udah habis, kita menggunakan pasir sisa dari De Indra yang kemarin guys. Mantap. Oke, Pak Ulum melakukan aktivitas pengajian guys, dan untuk hari ini pemasangan plafonnya tidak bisa dilakukan guys, karena hari ini para tukangnya bentrok dengan pekerjaan yang lain ya, udah diinfo tadi sore. Jadi dia bakal datang besok guys. Sangat disayangkan ya guys, karena padat sekali yang order. Jadi ya gak apa-apa, kita tunggu aja. Jadi ini kemarin aktivitasnya, baru pemasangan sisi-sisi pinggirnya untuk plafonnya guys. Pagi-pagi kan matahari masuk ya. Gak perlu glass box, gak perlu ya, roster aja dua ya. Roster aja dah. Oke, apalagi? Udah itu dulu ya. Oke guys, dikarenakan kita mau memasang bagian kamar mandi, jadi kita butuh roster untuk penganginannya dan juga pencahayaan di kamar mandi. Kita butuh 4 guys, 2 sisi kanan dan 2 lagi sisi kiri. Totalnya 79.000 ya. Oke guys, ini roasternya guys, yang kita akan gunakan buat di area kamar mandi. Pas guys, mantap. Sip, matur nuwun. Nah.
Oke guys, luar biasa ini kolaborasi antara Pak Gopur dan juga Pak Fatur guys. Pak Gopur sisi kanan, Fatur sisi kiri, jadi lebih cepat, mantap. Ya teman-teman, di depan kalian ini bagian area depan dari Musola Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah memasuki proses pengajian teman-teman ya. Bagian atas sudah ya, ini sekarang di bagian sisi kanan dari depan Musola Al-Ikhlas guys. Teman-teman, untuk bagian area kamar mandi ini sudah dibikin pagar ya dindingnya, alhamdulillah sudah sampai di sini. Dan tadi kita udah pindahin bata untuk pasir di sana udah habis, jadi kami ngambil pasir yang di sana sisa dari punya Dendra guys. Dan para tukang saat ini sedang beristirahat sarapan. Oke teman-teman, saat ini
lagi. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk bagian tebing sudah setinggi ini, sudah melebihi 1 meter. 180. So, jangan lupa roosternya. Tinggi berapa roosternya? Roosternya sebelah situ guys. Mantap. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pintu slide dan juga jendela sudah datang hari ini dan insya Allah langsung di pasang ya guys, alhamdulillah.
Oke teman-teman, ini untuk slide-nya sudah dipasang ya teman-teman, untuk kaca jendelanya. Oke, mantap. Dan ini sedang dilakukan pemasangan jendela, tinggal dua lagi dan sisi sebelah sana belum guys. Jadi batanya kurang nih guys, jadi kita tambah lagi 500.000. Berapa bang? Masih bang. Oke bang. Ya, makasih ya bang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog gua kali ini. Dari pagi sampai dengan siang hari, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan gotong royong bersama dengan teman-teman dan juga para tukang dan juga warga untuk membuat dinding di sisi dari kiri musala Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah tinggi ya guys. Dan tadi juga kedatangan bata, karena memang batanya masih kurang infonya, jadi kita beli lagi 1000 pieces. Dan juga kita kedatangan pintu slide dan juga jendela guys, alhamdulillah. Oke, mungkin sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi mengenai aktivitasnya dari siang sampai dengan sore hari nanti. Oke guys, mungkin segini aja. Tapi sebelum gue mengakhiri video ini, gue ingin ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur dan juga hamba-hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk musola Al-Ikhlas ini ya. Insya Allah ketika nanti ini jadi dipergunakan untuk ibadah, insya Allah paling bakal ngalir untuk saudaraku semua, untuk hamba-hamba Allah semua. Dan ya, semoga Allah balas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik lagi, rezeki yang halal limpah barokah, dan diberikan kesehatan selalu untuk saudaraku semua. Dan apa yang menjadi keinginan, harapan, insya Allah Allah kabulkan, Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin, barokati al-fatihah. Oke guys, video ini gue akhiri. Gue Bang Meo, pamit gue gak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manis dan cinta. Hai basikal, duduk berdua bercengkrama, layar adu dan raja. Wahoy, burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manisnya cinta. Naik basikal, duduk berdua bercengkrama, layar adu dan raja.